Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eliana. So guys, jadi karena banyak banget yang nanyain, "Oh, Mak, ngapa ke Aras itu pakainya kalung itu terus? Ngapa ke kalungnya warna-warni cem gitu? Ngapa tak pakai kalung Masja?" Ah, jadi karena banyak yang nanyain, "Kenapa Aras itu pakainya kalung ini terus?" Kayak gitu. "Kenapa harus kalung amber? Kenapa enggak kalung yang lain?" Terus emangnya apa sih manfaatnya dan kegunaannya dari kalung amber ini gitu. Jadi banyak banget yang nanya kayak gitu. Dan selain itu juga ada dong yang nanya, di mana sih beli kalung ini? Karena selain untuk apa sih, kayak kalung kesehatan buat anak kali ya, ini bisa disebut kalung kesehatan buat anak, ini tuh juga bisa dijadikan kayak apa ya, lucu aja gitu dipakai sama anak kita. Selain lucu, ini juga bermanfaat banget buat yang pakainya, terutama buat anak kita. Kali ini aku bakalan mereview apa aja sih kegunaan dan manfaat dari kalung amber ini dan efek yang udah terjadi sama Arsi selama aku pakein kalung amber ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, aku boleh minta tolong dong buat kalian subscribe channel ini sekaligus nyalakan loncengnya biar kalian bisa terus update video-video terbaru dari aku. Aku hitung dulu ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah subscribe channel ini. Mari kita lanjut ke videonya. Sebelumnya aku bakalan cerita sedikit gimana sampai pada akhirnya aku memilih kalung amber ini untuk solusi mengatasi saat anak aku itu demam, atau pas dia tumbuh gigi, atau saat dia lagi gak enak badan atau apa gitu. Jadi waktu itu Arsi itu umurnya baru sekitar 4 bulan, jalan 5 bulan. Jadi dia itu kan lagi panas demam, lumayan tinggi. Terus ternyata apa, dia itu udah beberapa hari itu rewel terus, padahal udah aku kasih obat, aku juga udah bawa ke bidan, aku udah kasih obat, tapi enggak apa sih, tetap rewel aja gitu. Dan ternyata giginya itu mau tumbuh. Mungkin gatal-gatal kayak gitu ya, biasalah anak bayi. Nah, temennya kakak aku ini, anaknya dulu pas saat mau tumbuh gigi, dia itu pakai kalung amber. Nah, penasaran dong aku, apaan sih kalung amber tuh gitu kan. Cuma waktu itu aku gak langsung beli kalung amber, karena kan kita pasti juga apa ya, kayak pertama-pertama nggak yakin dong, masa sih kalung kayak gitu bisa meredakan panas, bisa meredakan apa, kayak tumbuh gigi anak kayak gitu. Nah, jadi ceritanya gue pinjam dong punya temennya kakak aku, karena kebetulan anaknya juga udah mulai gede, jadi nggak terlalu mengkar dan belum dipakai juga saat itu. Jadi aku pinjam itu selama kurang lebih 3 hari. Bayangin, nggak modal banget gitu loh minjam kan. Ya udah nggak apa-apa, aku pinjam dulu kalung itu, terus aku pakein dong ke Arsi. Dan itu bener, aku lihat perubahannya, dia itu tidurnya jadi lebih pulas dan nggak rewel kayak gitu. Gimana ya, kayaknya kok kayak nggak mungkin banget gitu kan, tapi ya udahlah ya, Allah alam, kita percaya nggak percaya, yang penting kan anak kita teratasi gitu. Nah, dari situ aku langsung dong cari-cari di Instagram. Aku waktu itu pesennya di Amber by Hanka, itu di Instagram, kalian boleh cek aja di sini. Nah, di situ tuh banyak banget pilihan model-model kalung, dan ternyata setelah aku tahu manfaat dari kalung amber ini banyak banget loh, serius. Udahlah, gak usah tak caya kalian yuk. Nah, lalu keluar pula bahasa aku nih. Pertama, meredakan nyeri saat anak tumbuh gigi. Nah tuh. Kedua, memperkuat sistem imun anak. Dan yang ketiga, mengatasi demam pada anak saat tumbuh gigi ataupun setelah imunisasi. Keempat,
mengatasi air liur yang berlebihan. Biasa kita anak kecil kan suka ngeces-ngeces banyak kayak gitu kan. Kita mau biasa aja, tapi kan kalau orang lain lihat kan kayaknya anak itu jorok banget sih gitu. Tapi manfaat dari kalung amber ini ternyata bisa mengurangi air liur yang berlebihan pada anak kita, dan itu aku udah buktikan sendiri. Jadi cus, kalian para bunda juga harus memiliki kalung amber ini. Next, yang kelima manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur bayi atau anak kita. Oh iya, BTW ini maaf banget aku lihat contekannya. Nah, yang keenam ini bisa menjadi media detoksifikasi atau pembuang racun pada anak kita. Nah, kemudian gimana sih caranya kita bisa tahu apakah kalung amber ini asli atau enggak? Yang aku pernah share cara ngelakuin simple test itu gimana cara membedakan kalung amber asli atau kalung amber palsu. Nah, kalian boleh cek di link di atas ini. Nah, kalian boleh cek di sana gimana sih cara mengetahui ini asli atau enggak. Kalau kalian memang mau beli kalung amber kayak gini, pastikan kalian benar-benar dapat yang udah sertifikat dan benar-benar terpercaya. Karena bukan apa, selain harganya yang lumayan, jadi kalian juga gak mau main-main dong dengan kesembuhan anak kalian. Oke, sip lah, jadi sekian dulu aja video dari aku, video sharing dan review jujur dari aku mengenai manfaat dan kegunaan dari kalung amber untuk anak. Sekali lagi, hati-hati dalam memilih dan mencari kalung amber yang asli atau yang palsu. Jangan sampai kalian dapetin itu yang palsu, jadi sia-sia aja dan gak ada manfaatnya bagi anak kita. Dan usahakan dapetin kalung amber itu yang bersertifikat dan terpercaya ya guys. Sekian dulu, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu aku buat mengembangkan channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info terupdate dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.